lifter putri masa depan Indonesia Windy Cantika Aisyah mengukir sejarah di Olimpiade Tokyo 2020. Tampil di kelas 49 kg putri, gadis 19 tahun tersebut sukses merebut perunggu sekaligus medali pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade edisi ke-32 tersebut. Cantika memoyong perunggu dengan total angkatan 194 kg. Di angkatan snatch, Mojang Kelahiran Bandung, Jawa Barat tersebut mengangkat barbel seberat 84 kg, sementara clean and jerk seberat 110 kg. Di nomor 49 kg, emas direbut lifter Tiongkok, sementara perak diraih lifter India. Gimana, Pak? Chief Demission Kontingen Indonesia Rosan P. Rusrani berharap medali dari Cantika melecut atlet Indonesia lainnya untuk berjuang maksimal dan menambah perolehan medali. Di Olimpiade musim panas tahun ini, Indonesia mengirim 28 atlet yang berlaga di 8 cabang olahraga. Selain angkat besi, atlet Indonesia bakal tampil di cabang bulu tangkis, renang, panahan, selancar, atletik, dayung, dan menembak. Alhamdulillah seneng banget rasanya, soalnya di umur 19 tahun udah bisa ikut Olimpik, bisa nyumbangin medali juga. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Intinya mungkin tadi disemangatin sama Pak Dirja ya, karena kan biasa Windy menang di snap, tadi di snapnya udah kalah, jadi mungkin katanya Allah ngasih rezekinya di clean and jerk, katanya kayak gitu, jadi jangan patah semangat, katanya kayak gitu. Mungkin jadi semangat di situ, gak mikir berapa angkatannya, yang penting diangkat aja.